Kayak berentetan itu keren parah. Okay, hello everyone, assalamualaikum guys, welcome back my channel LADX. It's Milusia Sriya, I'm from Indonesian country. And so guys, I'm come back again with video reaction. And today I wanna reaction video from channel Blackpink. Yes, I wanna reaction. Jadi aku kali ini tuh mau mereaction ya salah satu personil member of Blackpink, Lisa Manoban. And sebenarnya aku udah pernah bikin reaction ini, tapi kena kopi manis gitu guys ya. Jadi udah dilakukan berbagai macam cara ya, so many ways to edit. Yes, I was making reaction Lisa and I having copyright. And then yes, I did so more edit. And then result tetap aja kena copyright guys. Okay, so aku harap sih yang kali ini aku bikin gak kena ya, jadi aku kecilin suaranya guys, semoga kali itu bebas copyright ya, padahal kan itu gak memang gak ngedaur ulang ya, tapi udah kayak. Oke guys, kita langsung aja. Seperti apa? Okay, seperti apa sih penampilan dari Lisa? What is performance Lisa Blackpink with Money exclusive performance video? Okay, don't take long anymore, guys. I want immediately to watch this video. Let's go. Okay, 1, 2, 3. Wow. Wow, really guys. This performance so really really amazing performance guys. And yes, jadi aku kali ini tuh mau membandingkan sih, mau ngeliatin aja bagaimana sih performance dari Lisa yang digadang-gadang tuh hampir sama-sama milih. Bukan ya? Jadi aku tuh pengen melihat bagaimana sih si Lisanya, kan banyak banget yang membandingkan Mili itu dengan Lisa. Gitu gak sih? Oke. Tapi di sini gila cuy, keren banget ya dance-nya si Lisa. Tapi aku lihat yang di apa video klip Mili yang dia bersama Hero dan kawan-kawannya itu agak beda ya guys. Aku lebih suka mungkin karena dia di sana tuh cuma little beach dance by Milly, and this is kalau Lisa more dance every videos her. I love her, I love them. Okay guys, kita lanjut lagi. Like. Ooh. Wow, Masya Allah guys, really performance Lisa is so really amazing, make me so surprised. Yes, cause gak tau kenapa ya, aku ngeliatin performance-nya dia itu gokil banget. Dan apa ya, kayak kita ngeras apa ngedenger suaranya, ngeliatin performance-nya itu tuh bener-bener terhibur banget guys ya. Yeah. Tapi nggak tahu ya kalau kaliannya ya kan guys, kan selera orang itu kan beda-beda ya. Kalau aku suka banget sama Blackpink. This part so really famous. Simani. So nice. I love this part, cause so many people making a video shortly with bit sound this part, so really amazing guys. Jadi banyak banget tuh yang bikin video short dengan back sound lagu ini ya, yang bagian ini itu benar-benar tuh keren banget cuy, parah.
I love Lisa. Dia tuh bener-bener pretty banget, cuy, cantik. Cantik, imut banget, dan aduh, semuanya tuh menurut aku perfect. Aku tapi ngeliatin dia kayak ngeliatin salah satu aktris Indonesia ya. Aduh, siapa ya? Yang kemarin tuh juga ramai banget tuh masuk di beranda TikTok aku. Ah ya, Nia Ramadhani itu mirip juga sama dia. Emang agak mirip sih. Tapi gak tau sih menurut kalian ya guys. Versi penglihatan orang kan beda-beda. Mungkin dari dagunya, matanya, atau apanya ya kan guys. Dan aku ngeliatinnya emang mirip sih. So, gimana menurut kalian guys? Dan yang aku suka lagi tuh sama, aku sih bukan ini ya, fans apa, garis keras ya. Pokoknya aku kalau ngeliatin yang ini mah pasti aku suka suka denger lagunya kan, lagu Blackpink ini kan pokoknya setiap yang dirilis anggotanya siapa aja, kayak si Jennie merilis lagu solo ya, itu aku suka. Kayak Rose menyanyikan lagu apa kemarin itu ya, jadi lagu yang dikeluarkan sama mereka tuh bagus-bagus banget. Jadi suaranya udah bagus, tambah dong kita jatuh cinta juga sama penyanyinya. Oke, kita lanjut guys. Oh ya ampun, say. Hah. Wait, wait guys, this part really really so very amazing and yes, so many. Jadi banyak banget tuh yang menggunakan ya, using that song. Emang keren banget sih. Ya. Ya ampun guys, dia tuh cantik. Parah sih, mau aku cute banget, beda. Tapi emang mirip sih sama siapa? Nia Ramadhani. Aku suka banget itu gerakannya itu yang tiba-tiba tuh kayak apa, berentetan gitu, itu keren banget sih menurut aku, kayak yang di bagian part ini guys ya. Oke. Ini kayaknya di bagian part ini. Oke. Kita ulangi lagi guys. Tuh. Kayak berentetan itu keren parah cuy kamar aku. Dia kalau ngeeksekusi apa dance emang dia juaranya sih kamar aku, bener-bener legend of dancer. Yes, she is a legend of dancer in the world sih, karena belum ada sih yang nyamain apa dance kayak dia itu, belum ada sih. Wow. Okay guys. Oke, so gimana menurut kalian? Kalau menurut aku nih sampai sekarang pun belum ada ya dance yang kayak Lisa itu ya. Bener-bener tuh dia tuh menyajikan apa ya, dance yang begitu atraktif, yang bener-bener menurut aku tuh legend banget. Dan apalagi ya, pokoknya apa yang dibikin sama dia tuh cepet banget loh orang tuh apa ya, menyukai gitu ya. Apa namanya? Karismatik ya. Setiap dia ngedance itu karismatnya itu kayak keluar banget gitu guys. Pokoknya aduh, epic banget. Dan terus tuh dia tuh kayak mudah banget ngingetin dance yang mungkin dalam hitungan detik kali. Oh enggak. Pokoknya cuman ngeliatin beberapa, ya kayak hitungan detik tuh kayak cepet banget dia itu nangkep apa style dance. Jadi menurut aku tuh itu luar biasa sih. Karena orang tuh kan kalau mau latihan juga butuh waktu ya kan.
untuk melakukan dance ya, of course, needed time more and more, but different with Lisa. She is just, yeah, so little bitch time. Dia langsung kayak bisa, she is can do it, dance. It's really really amazing. So guys, how about you? Put your comment in the below if you like. Of course, I like it so much. Ya aku nggak bisa bikin videonya banyak guys, karena emang aku udah pernah bikin tapi kena, ya seperti itulah guys ya. Jadi aku di sini benar-benar kayak ngecilin banget suaranya ya. Aku udah melakukan berbagai cara tapi tetap aja nggak bisa. Oke, semoga kali ini bisa guys ya. Gimana dengan Miri? Kalau Miri ini ya, Miri tuh bagus loh guys, suaranya juga unik, pokoknya keren juga. Cuma dia nggak lebih kayak ini sih, yang mana dia tuh bisa kayak ngedance di desainnya kayak, selain apa ya, dia tuh bisa nge-rapper sambil ngedance kayak gitu. Nah aku belum lihat tuh kalau dari si Mirinya. Oke, mungkin ada kali ya, karena aku belum melihat full semua video apa, video dari Mili. Oke guys, kalau kalian suka juga sama Lisa Manoban Money, klik like and subscribe, dan sampai jumpa lagi guys. See you, bye. Lihatnya apa ini ya? Yeah, this cat, my cat. She is so really tired. Okay guys, thank you so much. See you, bye.